Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu dan berjumpa kembali dengan Cak Jerry Channel. Kali ini Cak Jerry melanjutkan perjalanan di videoku yang ketiga ya, teman-teman. Jadi di Pahlawan Street Center, nah, di Kota Madiun. Bagaimana kelanjutan video ini? Yuk kita ikuti sama-sama, teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen dari Cak Jerry Channel. Yuk ikuti perjalananku. Rit. Ayo. Baik, kita lanjutkan lagi di Kota Madiun, yaitu di Pahlawan Street Center ya, teman-teman. Jadi ini ada beberapa replika dari kota Amerika, yaitu patung Liberty, kemudian ada beberapa replika juga dari negara Singapura, yaitu patung Merlion, terus kemudian ada kereta api, replika kereta api cepat dari Jepang ya, teman-teman. Yuk kita ikuti perjalanan aku ya, teman-teman. Yuk. Baik, dilanjutkan lagi untuk berkeliling di Pahlawan ini ya, Street Center yang ada di Kota Madiun. Jadi ini posisinya ada di Jalan Pahlawan, teman-teman. Jadi kalau yang di sebelah kiri itu Pahlawan Religi, itu banyak kan ke negara ini ya, replika untuk Ka'bah. Kalau yang di sini ini kebanyakan dari Asia, Amerika sama Jepang. Saya lihatkan dulu untuk replika Merlion atau patung singa yang ada di Singapura, teman-teman. Nah, ini nanti saya lihatkan untuk apa namanya, patung singanya. Jadi persis ya, keluar air mancurnya. Nah, ini teman-teman patung Merlionnya. Saya lihatkan dulu ya. Nah, ini teman-teman. Ini patung Merlionnya. Di replika negara Singapura. Yuk kita lanjut lagi ke sebelah di sini, teman-teman. Baik, dilanjut lagi ke sebelah, ini ada replika kereta api cepat dari Jepang, teman-teman. Ini penggambaran kereta api cepat dari Jepang. Kita lanjut lagi habis ini melihat beberapa replika dan penampakan replika-replika yang lain. Yuk lanjut lagi yuk. Baik, dilanjut lagi ke sebelah. Saya belum selesai untuk mereview atau melaporkan yang di sebelah tadi, teman-teman. Saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada beberapa foto-foto zaman perang tempo dahulu, teman-teman. Nah, ini Kota Madiun tempo dahulu. Kita lanjutkan ke depan lagi, teman-teman. Ini ada beberapa replika untuk kendaraan taksi yang ada di kota yang ada di Singapura. Nah, ini taksi-taksinya, teman-teman. Ini penggambaran taksi yang ada di Singapura ya, teman-teman. Nah, ini taksi-taksinya. Jadi ada dua mobil kalau nggak salah di sini. Yuk, habis ini kita lanjut lagi untuk ke tempat berikutnya, teman-teman. Yuk. Thank you.
Baik, dilanjut lagi ke sebelah timur ya teman-teman. Jadi ini ada sebuah bangunan yang sangat menarik. Ini bangunan apa saja enggak seberapa jelas teman-teman. Cuman di sini ada bekas botol minuman, hiasan botol minuman, sama kalau nggak salah ini yang bawa parfum teman-teman. Jadi ini mungkin produk-produk dari luar kalau nggak salah, dari Amerika atau dari Singapura ini teman-teman. Yuk lanjut lagi untuk mengeksplor atau mereview ke tempat berikutnya teman-teman. Yuk. Baik, aku lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di depan sini ada beberapa spot foto ya teman-teman, yang berlatarkan lampu hias. Jadi beraneka warna lampu. Terus kemudian ada beberapa tempat oleh-oleh makanan. Terus kemudian ada kuliner juga. Ini tempatnya sangat luas teman-teman. Nah ini salah satu tempat kuliner juga. Baik, kita lanjutkan lagi untuk melihat beberapa koleksi lukisan ya teman-teman. Ini penggambaran juga dari kota Madiun. Ini lukisannya lukisan baru teman-teman. Dilanjutkan dengan mereview di tempat kuliner ya teman-teman di sini. Jadi ini ada beberapa tempat kuliner juga yang bisa dinikmati di sini teman-teman. Soalnya ini di depan itu banyak sekali bangku-bangku ini ya, bangku-bangku tempat makan, kemudian tempat minum. Ini suasananya teman-teman, lampunya merah, putih, kuning, biru teman-teman, menambah suasana, tambah menarik di sini teman-teman. Baik, selain di sini juga menyediakan kuliner, ternyata di sini juga ada yang jualan sepeda juga teman-teman ternyata. Nah ini mungkin ada beberapa yang jualan sepeda juga. Baik, mungkin ini tempat terakhir yang aku laporkan dan aku review, dan aku ucapkan selamat malam. Wal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, yaitu di Sarangan teman-teman. Salam sehat, salam sukses selalu. Wassalam.